Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku benar-benar tidak mengerti, kapan aku pernah berbohong kepada kamu. Ucap Chu Feng sambil menganggukkan kepalanya dengan tidak bersalah. Mendengar itu, Bai Ruoshen melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Setelah itu, dia kemudian berkata, "Kamu telah berbohong padaku berkali-kali." Misi dari Mission Plaza ini dibagi menjadi 5 jenis. Masing-masing dari mereka adalah misi tingkat serigala, misi tingkat leopard, misi tingkat harimau, misi tingkat singa, dan misi tingkat naga. Penyelesaian berbagai jenis misi, itu akan memberi penghargaan pada jumlah poin pencapaian yang berbeda. Untuk misi kelas serigala, hadiahnya adalah 1 poin pencapaian. Untuk kelas macan tutul, 10 poin prestasi. Untuk kelas harimau, 100 poin prestasi. Dan untuk kelas singa, 1000 poin prestasi, kata Bai Ruoshen. Dalam hal itu, bagaimana dengan misi kelas naga? Tanya Chu Feng sambil menunjuk ke satu-satunya bangunan berbentuk naga, dengan pintu masuknya yang tertutup rapat. Jumlah poin prestasi yang diberikan untuk misi kelas naga ini tidaklah tetap. Selain itu, tidak semua murid diizinkan untuk mengambil misi tingkat naga. Ini karena, misi kelas naga benar-benar terlalu berbahaya. Jika murid biasa ingin melakukannya, maka mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Ketika misi tingkat naga muncul, bel besar di sana akan segera berbunyi. Suara bel itu akan bergema di seluruh wilayah inti. Pada saat yang sama, para tetua akan mengundang para murid yang luar biasa untuk datang ke tempat ini. Pada saat itulah, pintu masuk ke bangunan berbentuk naga akan terbuka, kata Bai Ruoshen. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melakukan misi tingkat naga, mereka harus diundang oleh seorang tetua. Tanya Chu Feng. Ini tidak sesederhana itu. Meskipun benar bahwa para tetua akan mengundang murid yang sangat baik, tapi jumlah posisi yang tersedia untuk misi tingkat naga ini, itu pasti hanya beberapa orang saja. Dengan kata lain, mereka yang pada akhirnya mampu melakukan misi tingkat naga, maka mereka akan menjadi beberapa orang terkuat di antara mereka yang diundang oleh para tetua. Dengan kata lain, mereka juga akan memiliki beberapa murid terkuat di antara semua murid di wilayah inti. Aku rasa, hanya orang-orang di daftar suksesi Gunung Qianwut yang memiliki kualifikasi untuk melakukan misi tingkat naga, tambah Bai Ruoshen. Daftar suksesi Gunung Qianwut, apa itu? Tanya Chu Feng dengan ingin tahu. Daftar suksesi Qianwut adalah daftar peringkat murid inti, dan totalnya ada 9 peringkat yang berbeda di atasnya. Siapapun yang memiliki nama mereka berada di daftar suksesi Gunung Qianwut, semuanya adalah jenius terkenal di Gunung Qianwut. Dalam pertemuan umum ke-31 Gunung Qianwut, mereka menyatakan bahwa siapapun yang mampu berada dalam daftar, mereka akan memperoleh kualifikasi untuk menjadi tetua manajemen. Setelah seseorang menjadi tetua manajemen, orang akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi kepala Akademi Gunung Qianwut, dan kemudian memimpin Gunung Qianwut, jelas Bai Ruoshen. Oh, jadi begitu rupanya. Dalam hal itu, di peringkat berapa Long Chen Yi dalam daftar suksesi Qianwut? Chu Feng bertanya lagi. Meskipun Long Chen Yi ketakutan oleh Chu Feng dalam konfrontasi mereka dari penggunaan tatapan tajam dan niat membunuh Chu Feng, tapi Chu Feng harus mengakui bahwa Long Chen Yi adalah individu yang sangat kuat. Namun bagi Chu Feng, kekuatan Long Chen Yi hanyalah hal sementara, dan sepertinya akan sangat mudah baginya untuk mengejar ketinggalannya dari Long Chen Yi. Dengan demikian, Chu Feng ingin mengukur dirinya sendiri terhadap Long Chen Yi, dan mencari tahu kedudukannya saat ini di antara para murid inti Gunung Qianwut. Long Chen Yi ya, meskipun divisi kenaikan berada di peringkat ke-10 di organisasi kekuatan cabang, tapi dia masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke daftar suksesi Gunung Qianwut, balas Bai Ruoshen sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana dengan para murid 3 hutan Qianwut dan Biara Orion? Apakah ada orang di antara mereka di daftar suksesi Gunung Qianwut? Chu Feng bertanya lagi.
Tidak ada, balas Bai Ruoshen sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dengan nada serius, dia pun berkata, kamu tidak boleh meremehkan orang-orang di daftar suksesi Gunung Qianwut. Semuanya adalah karakter tingkat iblis asli. Terutama untuk mereka yang peringkatnya lebih tinggi, mereka bahkan lebih menakutkan. Meskipun aku tahu bahwa kamu tidak takut pada surga ataupun bumi, tapi aku masih harus memperingatkanmu. Jika kamu bertemu seseorang di daftar suksesi Gunung Qianwut, itu akan lebih baik bagi kamu untuk tidak memprovokasi mereka. Itu karena, bakat mereka tidak kalah dengan bakat kamu. Selain itu, kultivasi mereka semua jauh melebihi kamu yang sekarang, ucap Bai Ruoshen. Menarik, setelah mendengar kata-katamu, aku benar-benar tertarik untuk mengetahui dengan pasti orang macam apa mereka ini, dan kemampuan seperti apa yang mereka miliki agar memenuhi syarat untuk melakukan misi tingkat naga, ucap Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruoshen, tidak hanya Chu Feng tidak menjadi pemalu, dia bahkan menampilkan ekspresi antisipasi. Adik Ruoshen, dalam hal ini, haruskah kita pergi dan melakukan misi kelas singa? Tanya Chu Feng. Tidak, kita tidak akan melakukan misi kelas singa, balas Bai Ruoshen sambil menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu misi tingkat harimau? Tanya Chu Feng. Bukan yang itu juga, balas Bai Ruoshen sambil menggelengkan kepalanya lagi. Lalu kita akan mengambil misi yang mana? Tanya Chu Feng dengan bingung. Kita akan mengambil misi kelas serigala, kata Bai Ruoshen. Kamu bercandakan, bukankah kita akan melakukan misi di lokasi di mana leluhur Ascension Sect menyembunyikan harta karunnya? Apakah kamu sedang memberi tahu aku, bahwa lokasinya adalah tempat seseorang melakukan misi tingkat serigala? Ucap Chu Feng sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku sudah menanyakan hal itu. Menurut peta, tempat yang perlu kita kunjungi disebut Taman Obat Malam Azure. Misi di tempat itu terbatas untuk mengumpulkan ramuan obat, dan itu adalah jenis misi tingkat serigala dan terendah, kata Bai Ruoshen. Baiklah kalau begitu. Ini juga tidak apa-apa. Paling tidak, itu berarti bahayanya sangat rendah, kata Chu Feng sambil tertawa. Setelah itu, mereka berdua dengan santai memasuki aula istana misi tingkat serigala, dan masing-masing menerima misi untuk mengumpulkan tanaman obat di Azure Night Medicine Garden. Meskipun mereka telah menerima misi, sehingga mereka bisa memasuki taman obat malam Azure untuk mencari hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect, tapi Chu Feng masih menerima briefing untuk misi kelas serigala ini. Mengumpulkan 10 obat herbal malam Azure, itu akan menyelesaikan misi. Jika aku mengumpulkan lebih dari 20 Azure Night Medicinal Herbal, maka hadiahnya akan meningkat. Petik 2. 10 Azure Night Medicine Herbal, itu setara dengan titik pencapaian. Jika aku mengumpulkan beberapa ribu dari mereka, bukankah aku bisa menukar mereka dengan beberapa ratus poin pencapaian? Ucap Bai Ruoshen. Jika dilihat dari aspek ini, nampaknya misi kelas serigala yang terendah sekalipun, itu bisa memberikan hadiah yang cukup bagus. Tidak heran jika banyak orang memilih misi kelas serigala untuk dilakukan, karena hasilnya jauh lebih baik daripada kelas leopard atau misi tingkat harimau, kata Chu Feng. Kamu benar-benar naif. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu hebat di dunia ini? Bagaimana mungkin misi berpangkat rendah memberikan lebih banyak poin prestasi daripada misi berpangkat yang lebih tinggi? Sejauh yang aku tahu, obat herbal Azure Knight itu memiliki kecerdasan. Tidak hanya mereka mampu menyembunyikan diri mereka sendiri, tapi mereka juga mampu menghindari deteksi dari kekuatan spiritual. Untuk beberapa orang, bahkan jika mereka mencari 10 hari hingga setengah bulan, mereka tidak akan dapat menemukan satu ramuan obat herbal malam Azure. Bai Ruoshen mengucapkan kata-kata itu dengan kejam. Namun segera setelah itu, dia pun melanjutkan. Namun untuk seseorang seperti kamu, yang mampu menemukan bahkan bendera komandan, tidak akan sulit sama sekali bagi kamu untuk mengumpulkan obat herbal malam Azure. Akan tetapi, tujuan aku membawa kamu ke taman obat malam Azure itu, ini bukanlah agar kami dapat mengumpulkan obat herbal malam Azure, ucap Bai Ruoshen.
Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengharapkan kesulitan dalam mengumpulkan obat herbal malam Azure? Hehehe, aku hanya bercanda. Oh iya adik Ruoshen, apakah kamu tahu tentang kekurangan terbesar kamu? Tanya Chu Feng dengan ekspresi tak tahu malu. Mendengar itu, Bai Ruoshen langsung melirik Chu Feng. Dia bisa mengatakan, bahwa Chu Feng punya rencana jahat. Jadi, dia pun berkata dengan tegas, "Huh, aku tidak tertarik," balas Bai Ruoshen. "Nah kan, itu artinya, kamu tidak punya selera humor," ucap Chu Feng. "Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik," balas Bai Ruoshen. "Tapi aku masih harus memberitahumu," ucap Chu Feng. "Bodoh amat," bakas Bai Ruoshen. "Heh, dengarkan aku dulu. Aku benar-benar merasa bahwa kita bisa bergaul dengan cukup baik," ucap Chu Feng. "Berisik," balas Bai Ruoshen. Ketika keduanya bertukar kata, mereka segera tiba di Taman Obat Herbal Malam Azure. Meskipun tempat ini disebut kebun obat, tapi sebenarnya itu adalah gunung obat yang sangat besar. Paling tidak, gunung yang tak terhitung jumlahnya sekarang menutupi pandangan mereka. Bahkan ada puncak yang begitu tinggi hingga mereka menjulang sampai ke langit, dan ada juga jurang yang begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawahnya. Taman Obat Malam Azure ini sangat besar. Namun, itu juga bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun seperti yang mereka inginkan. Itu karena, formasi spiritual tak berbentuk menutupi cakrawala yang mengelilingi Taman Obat Malam Azure. Pembentukan formasi spiritual ini sangat kuat. Karena begitu kuatnya, sehingga bahkan setengah kaisar bela diri tidak akan mampu menerobosnya. Maka dai itu, tidak perlu lagi menyebutkan murid biasa. Jadi, jika seseorang ingin memasuki Taman Obat Malam Azure, seseorang harus melalui pintu masuk yang ditunjuk. Dan jika seseorang ingin masuk melalui pintu masuk yang ditunjuk, maka seseorang harus mengungkapkan plat misinya. Setelah memasuki Taman Obat Malam Azure, Chu Feng menemukan bahwa ada sejumlah besar orang berkumpul di sini untuk mengambil obat-obatan. Hanya saja, sebagian besar dari mereka tidak memiliki banyak panen. Sebagian alasan untuk itu adalah, karena obat herbal malam Azure memiliki kecerdasan dan sulit untuk dikumpulkan. Namun untuk alasan utamanya adalah, itu karena orang-orang ini terlalu lemah. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak memiliki niat untuk mengumpulkan Azure Night Medicinal Herbal, karena tujuannya datang ke sini hanya untuk menemukan harta yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect. Namun dalam perjalanannya untuk menemukan harta karun itu, Chu Feng telah menemui beberapa puluh ramuan obat malam Azure. Bahkan Bai Ruoshen berhasil menemukan lebih dari selusin ramuan obat malam Azure. Meskipun mereka berdua tidak datang ke sini untuk mengumpulkan ramuan obat, tapi tetap saja mereka bisa ditukar dengan poin prestasi. Meskipun itu akan membutuhkan 10 dari mereka agar bertukar untuk satu poin pencapaian, maka tetap saja bahwa itu adalah titik pencapaian. Jadi, setiap kali mereka berdua bertemu ramuan obat malam Azure, maja mereka tidak akan membiarkannya pergi. Ini aneh. Ini sudah jelas lokasinya, tapi mengapa tidak ada petunjuk? Mungkinkah petanya palsu? Ucap Bai Ruoshen. Namun, yang mengikuti keberuntungan mereka dengan ramuan obat, maka datanglah kemalangan mereka. Untuk mencapai keuntungan, seseorang pasti akan mengalami kerugian juga. Ketika mereka secara tidak sengaja berhasil menuai panen, mereka akhirnya kehilangan sesuatu di sepanjang jalan. Chu Feng dan Bai Ruoshen telah dengan hati-hati memeriksa peta mereka, dan tiba di lokasi yang tercantum di peta. Namun sayangnya, itu adalah lembah gunung yang sangat biasa. Lembah gunung ini ditumbuhi rumput liar, tumbuhan gulma yang sangat tinggi, dan bahkan telah tumbuh hingga lebih dari selusin meter tingginya. Mereka hanya muncul lebih seperti pohon daripada gulma. Namun selain gulma, maka tidak ada satu bunga pun yang terlihat, apalagi harta karun. Itu adalah pemandangan yang sangat mengecewakan. Ini secara tak terhindarkan menyebabkan Bai Ruoshen, yang hatinya terfokus pada menemukan harta, menjadi sangat kecewa.
Namun, tepat pada saat jantungnya terganggu dan pikirannya kacau, dia menemukan bahwa Chu Feng dengan tenang duduk di tanah dengan kedua telapak tangannya yang terjalin, dan matanya terpejam. Dan tampaknya seolah-olah dia tertidur. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" tanya Bai Ruoshen. "Hus, jangan membuat suara," balas Chu Feng yang tiba-tiba membuka matanya dan membuka tangannya. "Bas-bas." Segera, dalam tangannya ada cahaya seperti kunang-kunang. Cahaya itu terbang dari telapak tangan Chu Feng yang tertutup. Ketika benda seperti kunang-kunang ini terbang, cahaya itu segera mulai terbang kemana-mana. Kecepatannya sangat cepat, dan seolah-olah sedang berusaha menemukan sesuatu. Sesuatu yang seperti cahaya kunang-kunang itu benar-benar ajaib, dan muncul seolah-olah itu tampak hidup. Bahkan perhatian Bai Ruoshen tertuju oleh cahaya itu, dan dia mulai mengamatinya dengan cermat. Semakin dia mengamatinya, maka semakin terkejut ekspresi wajahnya. Menggunakan transmisi suaranya, dia pun bertanya pada Chu Feng. "Chu Feng, mungkinkah ini serangga bersayap spiritual yang legendaris?" tanya Bai Ruoshen. "Serangga bersayap spiritual, apa itu?" Namun, alih-alih menjawab pertanyaan terkejutnya, Chu Feng malah mengajukan pertanyaan sendiri. "Berhentilah berpura-pura bodoh. Hal yang berhasil kamu padatkan ini, itu secara praktis sama dengan serangga bersayap spiritual yang tercatat dalam legenda. Namun, kamu benar-benar mengatakan kepada aku bahwa kamu tidak tahu tentang serangga bersayap spiritual." Bai Ruoshen pun segera merespons. "Oh, apakah kamu sedang membicarakan hal ini? Ini hanyalah metode pendeteksian yang berhasil aku pahami sendiri. Namun, aku benar-benar tidak tahu apa sebenarnya serangga bersayap spiritual itu." Jawab Chu Feng. "Sungguh, kamu, the spirit winged insect adalah teknik yang hanya bisa dipahami oleh spiritualis dunia Royal Cloak. Itu adalah metode untuk memisahkan energi spiritual mereka dari tubuh mereka, dan membentuk makhluk hidup dengan energi spiritual itu. Makhluk hidup yang dibentuk oleh energi spiritual mereka ini memiliki naluri yang luar biasa, dan mampu menemukan benda yang bahkan tuan mereka saja tidak dapat menemukannya. Adapun metode ini, itu dikenal sebagai serangga bersayap spiritual," ucap Bai Ruoshen menjelaskan. "Dari apa yang kamu katakan barusan, apakah ini benar-benar terlihat bahwa serangga bersayap spiritual mirip dengan metode yang aku berhasil pahami? Dalam hal itu, bukankah itu berarti aku sudah memahami metode dan teknik spiritualis dunia Jubah Royal?" Jawab Chu Feng dengan ekspresi puas. Serangga bersayap spiritual ini memang sesuatu yang Chu Feng berhasil pahami sendiri tanpa bantuan orang lain. Alasan mengapa spiritualis dunia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi adalah, itu karena energi spiritual mereka. Sedangkan untuk energi spiritual, efisiensi mereka bukanlah yang terbesar ketika digunakan oleh spiritualis dunia. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh faktanya bahwa, spiritualis dunia akan menanamkan energi spiritual mereka ke dalam kompas spiritual dunia, itu hanya untuk merasakan lingkungan mereka. Dengan meminjam kekuatan eksternal, efek energi spiritual mereka bahkan bisa lebih kuat. Dengan demikian, Chu Feng telah memikirkan hal ini untuk waktu yang sangat lama. Dia bertanya-tanya apakah dia mampu memisahkan energi spiritualnya dari tubuhnya, dan kemudian dia membentuknya menjadi kesadaran, yang memiliki kesadaran diri yang juga terkait dengan pikirannya sendiri. Kemudian, dia mungkin saja mampu meningkatkan sensitivitas energi spiritualnya. Karena itulah, Chu Feng telah bereksperimen dengan idenya berkali-kali ketika dia punya waktu luang. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan bentuk kehidupan ringan yang ada di hadapan mereka hari ini. Itu adalah serangga bersayap spiritual yang dibicarakan Bai Ruoshen. Namun, Chu Feng tidak pernah berharap bahwa metode pendeteksian yang ia pahami sendiri ini, itu sebenarnya adalah metode yang hanya dipahami oleh para spiritualis dunia kerajaan. Bas Buzex. Tepat pada saat ini, serangga bersayap spiritual tiba-tiba mendarat di tanah. Saat serangga bersayap spiritual itu menyentuh tanah, serangga itu segera menghilang. "Aku salah, meskipun kamu berhasil memahami serangga bersayap spiritual, tapi kamu belum sepenuhnya memahami itu.
Serangga bersayap spiritual kamu ini hanyalah teknik setengah berkembang. Karena legenda mengatakan bahwa, serangga bersayap spiritual dari Royal Clockwork Spiritualis, itu memiliki umur yang sangat panjang. Adapun untuk yang kamu buat, itu hanya hidup dengan sangat singkat, kata Bai Ruoshen. Memang benar, umurnya agak pendek. Namun, itu akan cukup selama memenuhi tujuannya. Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Tubuhnya langsung bergerak, dan dia telah tiba di tempat serangga bersayap spiritualnya menghilang. Setelah Chu Feng tiba di tempat ini, ia segera mulai mengatur pembentukan segel formasi. Ketika pembentukan formasi spiritualnya selesai dibentuk, dan kemudian diaktifkan oleh Chu Feng, maka tanah yang dia pijak mulai bergetar sedikit. Pada akhirnya, tanah itu mulai muncul dari permukaan. Hingga pada akhirnya, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Sungguh, kamu benar-benar berhasil menemukan lokasinya, seru Bai Ruoshen. Saat Bai Ruoshen memandang gerbang yang muncul dari tanah, wajahnya langsung membeku. Segera setelah itu, dia buru-buru tiba di lokasi Chu Feng dan mulai memeriksa gerbang dengan hati-hati. Semakin dia memeriksanya, maka ekspresinya semakin menakjubkan. Bagaimana menurutmu? Serangga bersayap spiritual aku cukup berguna bukan? Ucap Chu Feng sambil tertawa dengan sikap puas diri. Sungguh, seperti apa sebenarnya asal-usulmu? Hanya dengan kultivasi kamu ini, kamu benar-benar sudah mampu menggunakan teknik Royal Clockwork Spiritis. Ucap Bai Ruoshen sambil menatap Chu Feng dengan mata yang penuh kejutan dan keheranan. Itu karena, meskipun gerbang itu tepat di depan matanya, tapi dia masih tidak dapat mendeteksinya sama sekali dengan energi spiritualnya. Dan ini seolah-olah gerbang itu tidak pernah ada. Dengan kata lain, jika Chu Feng tidak ada, jika Chu Feng tidak menggunakan serangga bersayap spiritualnya, maka tidak mungkin baginya untuk menemukan gerbang ini. Namun untuk serangga bersayap spiritual, bagaimanapun juga itu adalah teknik Royal Clockwork Spiritis. Orang macam apa yang disebut penguasa dunia Royal Clockwork? Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak tanah suci Martialism. Semua spiritualis dunia berjubah royal itu, siapakah di antara mereka yang tidak agung, dan menjadi tokoh legendaris? Meskipun serangga bersayap spiritual yang diciptakan Chu Feng hanya setengah berkembang, dan dia belum memahami sepenuhnya, tapi untuk dapat memahami esensi serangga bersayap spiritual dengan usianya dan kultivasinya, maka itu sudah merupakan hal yang sangat tak terbayangkan. Meskipun dia sudah memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru terhadap teknik spiritualis dunia yang digenggam Chu Feng, maka Bai Ruoshen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa, saat ini masalah sudah terjadi, tapi dia masih meremehkan Chu Feng dan pencapaiannya dalam teknik spiritualis dunia. Seperti apa asal-usul aku, bukankah aku hanya kakak laki-laki kamu, Chu Feng? Balas Chu Feng sambil tertawa nakal. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke gerbang dan berkata, "Leluhur sekte kenaikanmu benar-benar membuat segalanya menjadi sulit bagi keturunannya. Setelah menemukannya melalui semua kesulitan, ternyata hanya menjadi pintu masuk. Bahkan untuk membuka gerbang ini saja juga tidak mudah," ucap Chu Feng. "Itu benar, aku juga tidak tahu cara membuka gerbang ini. Apakah kamu punya ide tentang cara membukanya?" Balas Bai Ruoshen. Meskipun Bai Ruoshen merasa bahwa pencapaiannya dalam teknik World Spiritis sangat tinggi, tapi ia benar-benar tidak memiliki apapun di lengan bajunya ketika dihadapkan dengan gerbang yang ada di depan mereka. Dengan demikian, dia hanya bisa menempatkan semua harapannya kepada Chu Feng. "Meskipun aku punya metodenya, tapi itu agak merepotkan," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia menunjuk ke gerbang dan melanjutkan. "Lihatlah, banyak lubang kecil di gerbang ini. Mereka tidak mungkin ada di sana hanya untuk penghiasnya saja. Aku sudah menghitung lubang-lubang itu, dan jumlahnya 100.000 lubang kecil di gerbang itu. Adapun mereka, masing-masing dari mereka adalah lubang kunci," ucap Chu Feng. "100.000 lubang kunci, maksudmu?" seru Bai Ruoshen dengan terkejut. Dan dia sendiri bahkan sudah memperhatikan lubang-lubang kecil di gerbang sebelumnya. Itu karena, gerbangnya tidak terlalu besar.
Gerbang itu memiliki ketinggian 5 meter, dan lebar 2 meter. Selain rune dan simbol, gerbang itu dipenuhi dengan lubang yang padat. Namun, karena lubang-lubang itu disusun dengan cara yang tidak teratur dan tampak sangat indah, dan bahkan dia mengira bahwa lubang-lubang itu ada untuk tujuan dekorasi saja. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan sangat penting untuk membuka gerbang. Maksud aku adalah, jika kita ingin membuka gerbang ini, kita akan membutuhkan 100.000 kunci, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.